السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شهر الكريم رمضان، اللهم بارك لنا في هذه الشهر الكريم رمضان. أما بعد، muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia, keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, malam ke-6 bulan Ramadan, hari yang kelima kita berpuasa, Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk datang mengimarahkan rumah Allah. Luar biasa ramainya. Inilah kebiasaan di tanah Melayu kita. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, keberkatan bulan Ramadan yang jarang main masjid pun dia main. Mudah-mudahan jadi satu training. Nampak? Jangan jadi macam batang tebu sudah. Buah mula manis, main tang ujung kuih tawak, main ujung kali tawak hebiak tu. Tokok tak rasa apa. Jadi kita tuan-tuan muslimin muslimat berazamlah pada Ramadan kali ini, aku nak jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada yang tahun lepas. Kalau kata kita berasa awal-awal Ramadan saja kita nak penuhkan Ramadan, masuk pertengahan semakin kurang, mai tang hujung terus kurang. Kerana sibuk masing-masing melakukan persiapan raya, balik kampung dan sebagainya. Maka rebutlah pada tahun ini 10 yang terakhir, kalau boleh i'tikaflah di masjid ataupun di mana-mana. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat menghidupkan 10 yang last bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, bukan Lailatul Kamdar. Nah, memang semua orang nak raya. Tok Imam hak jadi timam kita pun nak raya apa. Tapi siapa Tok Imam boleh sembahyang penuh sampai hujung Ramadan. Kita jadi makmum ya, surut dia. Nampak di uptown, nampak di Nagoya, masing-masing duk kalut buat persiapan raya. Siapa dia seorang nak raya kamu? Jadi tuan-tuan muslimat, bulan ni, tahun ni azamlah nak perbaiki Ramadan yang tahun lepas. Sebab tu kita duk minta doa sedia-sedia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta supaya panjang umur, minta bagi Allah Ta'ala jumpakan kita dengan Ramadan. Sebab nak perbetul, nak perbaiki, nak improve, nak upgrade hak puasa tahun lepas punya. Kita buat sami lewa. Puasa, tahan lapar dan dahaga. 13 jam kita di Malaysia puasa. Tak makan, tak minum. Tapi hanya sekadar puasa, tahan lapar dan dahaga. Hati tidak dijaga. Mata, kepala, telinga, mulut tidak dijaga dengan sebaiknya. Duduk puasa tengah hari menyandak di tiang lah, tak larat, lapar. Baru hari pertama puasa. So isteri tanya, "Ambu abang nampak teruk no, bulan puasa baru hari pertama puasa ni duk gosok perut dah." Dia punya geram, dia marah bini. Dia kata, "Hang jangan duk tanya banyak. Aku terajang ikut lapar-lapar. Puasa pula bapak apa lagu tu? Puasa tak makan tak minum, tapi mulut dia tak jaga. Duk kira marah orang." Sebab tu kita di Malaysia baru 13 jam puasa. Kalau pergi tengok di luar negara, di Finland, Norway Utara, Macedonia, Switzerland, mereka ni semua berpuasa 18 jam ke atas. Ada negara yang berpuasa 21 jam sahaja. 3 jam ya habuan nak minta kedarah nasi pun. Tapi mereka taklah lagu kita ni tuan-tuan. Maka berpuasalah dengan sebaik mungkin, dan kita jadikan Ramadan kita kali ini bulan untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Bersempena dengan bulan Ramadan ni, bulan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran padanya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran ila akhir ayat. Bulan-bulan lain kita baca, bulan Ramadan bagi banyak ni. Bulan lain sehari semuka, bulan Ramadan sehari kalau boleh sejuzuk. Tak boleh direct sejuzuk, buat formula. Satu waktu, dua muka. Satu waktu, dua muka. Lima waktu, 10 muka. Is equal to satu juzuk. Sehari juzuk, sebulan 30 juzuk. Khatam, khalas. Nak jadi Imam Syafi'i tak boleh dah kita. Sebulan 60 kali khatam. Sehari 60 juzuk macam. Dua kali khatam, sehari. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita, nama ya Syafi'i. Tapi pemandu teksi. Khatam sekali sebulan pun jadi dah. Nampak? Jadi ambil manfaat, ambil keberkatan Ramadan ni, jangan sia-siakan dah tuan-tuan ni. Kita dengan Quran kita je.
Kita bagi alasan macam-macam ni. Nak baca Quran, kita kata surah panjang, tak dan baca. Kalau rajin baca surah panjang, ambil fadilat-fadilat surah panjang. Contoh surah Al-Kahfi. Siapa baca setiap hari Jumaat, Allah limpahkan cahaya atas dia sampai jumpa Jumaat minggu depan. Matan dia Nabi kata, man qara'a suratil kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa baca surah Kahfi setiap hari Jumaat, sama ada direct dia baca ataupun dia baca berhenti-berhenti. Sekali baca 40 minit, 110 ayat, 10 muka surat. Surah Al-Kahfi. Tak larat lah ustaz nak baca direct, hang baca berhenti-berhenti tak apa. 10 ayat, berhenti arenar dulu. Habis 10 ayat, tengok Gusti Izzat. Habis jam tengok Gusti, sambung balik 10 ayat lagi. Jangan tinggal. Surah Al-Kahfi. Allah nak lindung sampai Jumaat minggu depan. Kalau mati dalam tempoh Jumaat tu, mati dalam keadaan husnul khatimah, diridai dan dirahmati oleh Allah. Takkan kita tak mau baca surah Abang dua kali khatam. Padahal surah Abang bukan betul ingat pun. Banyak hak pemuhuk. Hak betul ni satu ya. Keputusan nombor ikut. Hak tu surah Abang mana pun betul. Keputusan tua-tua tu. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia tak bubuh surah Abang dalam rumah. Sek. Orang Kedah panggil. Kalau orang KL panggil, sial. Tu surah Abang tu. Ada keputusan judi. Jangan kata dalam rumah. Di beranda rumah kalau ada, dia lempak pergi ke tanah. Pasal dia kata, tidak ada keberkatan. Sebab arak dan judi ni, jelas Allah Ta'ala sebut haram dalam Al-Quran. Rijsun min amali syaitan. Siapa terlibat arak judi ni, hak sign surat jual ke, hak buat keluar lesen ke, hak kutip hasil ke, anak beranak setan pula ke? Hey, ustaz, menteri tu, menteri setan. Mana besar dia dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala lagi besar. Tiba-tiba kita, tuan-tuan muslim-muslimat, hanya kerana ia mendatangkan hasil kepada negara, kita keluarkan lesen dan sebagainya. Jaga, tuan-tuan muslimin-muslimat. Maka, tak boleh baca surah panjang, kita bagi surah pendek. Banyak fadilat ni. Antaranya surah Yasin. Surah Yasin. 83 ayat, 7 muka surat, lebih kurang. Nabi sebut, siapa baca surah Yasin ni, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ. Allah nak ampun dosa-dosa dia hak dulu ni. Dosa kecil lah. Kalau dosa besar, wajib taubat nasuha. Maka kita bacalah surah Yasin. Bukan lama pun, 12 minit. Kalau lidah hak standard biasa ni. Kalau enjin tebu laju sikit, 6 minit. Surah Yasin. Sekali baca, takkan tak mau. Allah nak ampun dosa kita. Kita surah Yasin pun berkira riang baca. Biasa tak kita buat perangai huduh lalu ni. Yang kata kita ni cukup berkira dengan Allah Ta'ala bab baca Quran. Bab berdarah tak kira. 2-3 pinggan balai. Surah Yasin tu sambil duk baca ni. Baru mula ayat pertama. Yasin. Wal Quranil Hakim. Mulut ayat pertama. Jari duk selok dah ni. Baru tengok apa lah. Selai, dua lai, tujuh lai. Biasa dah buat perangai tu. Terus dia buat warok belakang lah. Biasa belakang eh. Dia punya tak sabar nak habis baca pada hari 12 minit. Ya. Nampak? Surah Yasin. Tak larat lah ustaz surah Yasin. Ada tak surah pendek sikit? Saya selalu kongsi dalam kuliah. Antara surah-surah pendek yang fadilat dia besar. Semua orang kata. Surah kedua terpendek dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni the second. Paling pendek dalam Quran. Nabi kata man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrah banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar ibn al-Khattab idzan nastakshira ya Rasulullah. Qala Rasulullah Allahu aktharu wa athyabu au kama qala. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali sampai penghabis, Allah bina bagi dia istana dalam syurga. Istana dalam syurga untuk 10 kali qul hu. Takkan kita nak bagi alasan lagi. Sekali qul hu 10 saat. Kalau baca waqaf, kalau dia baca direct panjang laju tu, jenis enjin tebu bunyi cing cing belakang. Daripada 10 saat sampai tinggal 7 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Samara lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bunyi hak eh. Rabu Khamis tak tahu pas mana. Ha jenis lagu ni kalau baca ni, ambil natang ni retuk tandai. Ha ingat hang menyanyi ke? Baca Quran nak laju ada gaya, ada cara. Kena ada fasahah bagi elok, makhraj bagi elok. Kerana setiap huruf ada hak di akhirat esok. Dia akan tuntut ni kalau kita duk baca ikut dan tak tahuan punca, esok di akhirat dia akan tuntut kita. Maka 10 kali qul hu untuk istana dalam syurga, tuan-tuan. Istana dalam syurga bukan macam rumah Semidi di Bandar Puteri ni. Rumah Semidi Bandar Puteri pun nak boleh belengah ketiak-ketiak je tak? Nak beli rumah sebiji hutang 30 tahun. Mula beli umur 30, umur 60 baru habis bayar. Dapat gerai rumah duduk 2 hari KO tu.
Dah eh, nak boleh rumah atas dunia pun susah. Ni Allah nak bayar istana alam syurga. Tentang tahu dah istana alam syurga lagu mana? Pintu saja daripada Iraq sampai Yaman pintu. Itu yang pertengahan punya istana. Dalam istana tu kita jalan atas lantai. Mozaik lantai dia ni transparent. Makna lut sinar. Kita jalan boleh nampak air sungai duk mengalir di bawah istana kita warna putih susu. Tak cukup lagi dengan tu. Untuk orang lelaki-lelaki ni ada 70 ribu bilik dalam setiap istana dalam syurga. Setiap bilik Allah sediakan bidadari duk tunggu di muka pintu. Tuan-tuan, bidadari. Bidadari segok pada hak dunia lah. Hak dunia tengok pun meleleh yak liok ke tak? Ni hak dalam syurga ai. Kita duk jalan, bilik ni panggil abang, abang. Mampus dah. Tengok muka macam Mira Filza. Bilik depan pula panggil abang Haji, sinilah. Tengok tu dia macam Nelofa. Kalih tepi ni pula dah. Nur Fatihah pula pakai keras tadi tu kita tak pi mana lah. Dalam syurga memang untuk bersukaria. Mana ada ibadah dalam syurga? Ibadah ni susah payah waktu kita hidup ni. Tuan-tuan, 10 kali kulhu takkan kata kita tak mampu lagi. Sambil siram pokok bunga boleh, sambil bawa kereta boleh, sambil bawa motor boleh. Budak-budak muda sambil duk angkat tayar boleh 10 kali kulhu. 100 saat, 1 minit 40 saat. Tak ada alasan dah tuan-tuan ni. No more excuse. Kalau dulu kita tak tahu, lah kita tahu. Surah tu semua pakai apa? Maka lah ni kita tahu dah fadilat. Tolonglah tuan-tuan ni, kita amalkan. Ustaz, 10 kali kuluhu memanglah pendek, tapi kena ulang 10 kali. Ada dah hak lagi pendek, hak kena baca sekali je. Ha ni kita orang Melayu. Bak ibadah ni nak hak ringan belaka. Kalau nak duit brim sampai buat rayuan. Betul tak? Ah, bak ibadah nak paling hak paling rendah. Ha? Tapi nak syurga, boleh. Sedekah 5 ubat. Ha, sedekah 5 ubat, nak masuk syurga mana? Syurga Firdaus lah, atas sekali. Firdaus mana nak buka pintu kat hang? 5 ubat punya sedekah. Nampak? Tukar rim, 1,800 dah. Nampak tuan-tuan muslimat? Maka tak mampu baca 10 kali. Teruk sangatlah kita. Ambil hak sekali sudah. Semua kita hafal ni, ayat ni, ayat kursi. Ayatul kursi. Nabi kata man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi selepas setiap kali sembahyang fardu, makna habis sembahyang fardu dia tak tinggal ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, kata Nabi, tidak ada satu pun perkara yang dapat menghalangnya daripada masuk ke syurga Allah melainkan kematian. Tuan-tuan, ayat kursi. Ada ada orang dalam masjid ni tak hafal ayat kursi? Aku nak tengalung dengan kursi ni. Semua hafal. Cuma kadang-kadang kita tak tahu fadilat. Ha, malam ni kita tahu dah. Lepas mayang ya, jangan duk celepak bangkit terus. Macam puak-puak wahabi. Ha, ambil sibuk tak ramai mana. Ngah nampak? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi bangkit. Oh, woy. Hey, sibuk kerja ustaz. Awak gaji hang berapa juta? Duduklah saat Nabi tak pernah bangkit terus, kita pandai-pandai nak pergi bangkit terus. Duduk saat kurang-kurang 3 kali istighfar. Nampak? Ha, sibuk sangat ha bangkit. Duduk dulu istighfar dulu. Ayat kursi jangan tinggal. Tentuk. Maka lepas ni kita boleh buat amalan dah. Hadis tu hasan sahih tu. Ayat kursi lepas mayang fardu Allah nak bayar syurga. Nah, jangan esok jangan dakwah saya abang saya tak tahu apa dakwah saya kata saya tak abang pula. Ni, abang dah payung, jangan cakap abang tak payung lah. Nah, malam ni tuan-tuan ni. Maka itu ayat Quran. Kita bacalah tuan-tuan daripada sepanjang-panjang sampai sependek-pendek ayat Quran. Semua ada fadilat belaka. Mau dengan tak mau kita ni. Maka sama-sama tuan-tuan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran esok di hari akhirat dia akan jadi bantuan talian hayat, peguam bela, pimpinan kita untuk masuk ke syurga Allah. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi aw kama qal. Bacalah Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu pada hari akhirat kelak akan jadi bantuan syafaat, talian hayat, peguam bela kepada orang yang rajin baca dia waktu hidup ni. Sibuk lagu mana pun baca. Gagak pun tak apa baca lah. Boleh dua orang gagak ni. Orang yang jarang baca Quran tetapi dia ada usaha untuk baca, dia dapat dua. Yang pertama, pahala dia berusaha dan mengaji Quran. Yang kedua, pahala dia menyebut setiap harf dalam Al-Quran. Satu huruf, 10 kebaikan. Padam 10 kejahatan. Tambah bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pula. Boleh pula pahala macam buat satu benda yang wajib. Baca Quran. Tuan, jangan malu. Umur kita tua ke muda ke gagap baca Quran, pergi mengaji.
Esok kita tak mau malu di akhirat, kita malu di dunia siap-siap. Ha? Tuan-tuan ni kalau dah lah baca gagak, lepas tu dia tak mau pergi baca pula. Dia kata, segan nasihat ustaz. Lagi dia peteguk banyak kali, macam tu lepas. Dia memang baca tak lancar. Setahun sekali baca. Nampak? Jenis kalau surat abang baca tiap-tiap hari. Quran bulan puasa baru kalut tadarus. Habis bulan puasa tak ada terus. Dia tutup rapat Quran tu, dia simpan tempat tinggi. Kita kata, hang simpan tak mana? Saya simpan tempat paling tinggi, atas siling. Awak tinggi sangat. Dia kata, ustaz agak pesan Quran tak letak rendah-rendah. Jadi tempat paling tinggi siling. Tak, memang tempat paling tinggi siling. Hang tu kemetut dengan Doraemon. Letak bagi pada-pada patut, mudah nak capai sudah. Baca tuan-tuan, duduklah dengan orang-orang yang boleh memberi teguran kepada kita bila kita salah baca. Jangan terasa hati, ni dahlah jarang baca Quran, illiterate, buta huruf baca Quran, dia marah pula orang tegur dia. Tengok orang kapiak tu, orang Cina suar surat abak Mandarin, baca lancar. Orang India suar surat abak Tamil, tu dia punya laju. Padahal mereka agama yang batil, kita agama yang hak, Islam, suar Quran, macam tikuih tengok si. Lancar satu ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lancar. Wa dah lah sangkut lah tu. Lepas tu dia buat-buat sakit kot. Akai jenuh. Dia gagak, lepas tu buat-buat ada buat sakit tu kot. Ha, ada hak lagi kasar lagi, dia buat-buat batuk. Wa sambil batuk tu duduk ngeja. Depan Quran pembohong baik dah. Tuan-tuan ni, nak malu apa? Belajar tuan-tuan muslimat. Nah, bila kita baca sangkut tu imam tegur kali pertama. Wa in kuntum, tu imam kata. Wa in kuntum fi dia nak sebut tu tak lepas ni. Dua kali tu imam tegur, kuat dah dah. Fi raibin. Fi raibim tiga kali tu imam pun manusia ke? Mimma awak pekak ngebuta ke? Tu imam kata lagu tu dan hang nak marah. Memanglah kena marah pasal hang baca silap. Tu imam kena tegur. Banyak kali tegur, habis tadarus dia duduk bersembang dengan kawan dia di kedai kopi. Geng kedai kopi. Dia kata hang tengok tu imam kita tak padan dengan serban dengan jubah. Janggut panjang. Tapi antok perangai mereka ni, kalau time aku baca Quran, mereka pakat antok tak cari salah aku. Direct aku yang salah. Time mereka baca betul semua benda tu. Lagu tu kan seorang tu imam. Cik. Luku pala. Ini tak pasal. Memang kena tegur lah. Hang baca Quran bukan baca surat abang. Patutnya hang bersyukur bila orang tegur lagu tu. Makna ada orang lagi nak ambil berat. Esok malam dia main tadarus duduk seorang belakang. Dia tak duduk dengan Tok Imam Tok Bilal. Dia seorang macam. Habis baca dia sembang kawan dia semalam. Dia kata hang tengok malam ni baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Aku baca seorang tak kena tegur malam ni. Baru dia tahu. Bodoh. Kata bodoh marah. Lepas tu tuan-tuan muslimat. Dengan Quran jangan tinggal lama. Kalau tidak lidah kita keras, kita akan baca ya takak-kak macam Nabi kata, tersangkut-sangkut tergagak-gagak. Tak reti belajar. Baca. Boleh dua pahala. Yang pertama, yang kedua tuan-tuan, dua minit yang terakhir. Sama-samalah kita menjaga aurat dan ikhtilat ketika bulan Ramadan, nak-nak lagi dekat-dekat dengan raya. Saya sebut awal ni supaya kita ni ambil perhatian dan tolonglah ubah. Dekat-dekat nak raya biasa anak beranak menantu apa balik. Kalau kita ni orang ayah yang dah tua, rumah kita akan jadi tumpuan masa hari raya. Balik habis anak-anak kita ni, bawa bini masing-masing, bawa suami masing-masing. Jadi seorang ayah, tolong jangan cerai cayam sangat. Bila balik anak menantu, mereka duduk satu rumah, wajib jaga aurat antara ipar dan duai. Ingat, tuan-tuan, kena tegur ni, mak ayah, jangan duduk biar saja. Ni anak menantu balik, kak ipar duduk lah rumah, tudung tak pakai. Adik ipar duduk ada laki-laki. Haram hukum dia. Penat kita puasa bulan Ramadan, cari pahala. Tiba-tiba mai hari raya, hari kemenangan. Kita nak sambut fitrah. Hari kemenangan kita kembali kepada fitrah, tak ada dosa. Tiba-tiba kita bergelumang dengan maksiat dalam rumah kita. Bagi teguran, anak-anak kita, abang, Alung, Angah, Cik, hampa nak balik raya rumah abah tahun ni kah? Okey, kami balik abah. Abah nak pesan siap-siap, tolong jaga aurat isteri hempa nak. Depa dengan abah tak apa.
anak menantu kita dengan kita tak ada masalah. Jangan kata pakai baju, depa nak pakai seluar saja depan kita boleh. Topless. Haram tak? Menantu perempuan kita dengan pak tua. Haram tak kalau depa pakai seluar saja baju tak pakai? Acu jawab ngok. Ha, haram tak? Tak haram. Cuma takut kita naik syekh lah. Tak haram, hukum dia tak berdosa. Sebab dia haram muabbat nikah dengan kita. Tuan-tuan, sama-sama perempuan, aurat mereka pusat sampai lutut. Mana pakai seluar saja sama-sama game perempuan, tak apa eh? Cuma malu kik lah. Tak gemak tengok. Tuan-tuan. Tapi dengan ipar duai, ajnabi wajib jaga aurat dengan sempurna. Mak ayah tolong bagi teguran. Habak siap-siap awal-awal. Nah, abah tak mau, abah penatlah puasa tahun ni. Abah buat tarawih, abah baca Quran, abah mangkit main tahajud. Abah tak mau bila hangpa balik jadi sarang maksiat rumah abah ni. Ikhtilat, campur gaul, adik-adik ipar, abang ipar dan sebagainya. Kadang sampai tak ada halangan ni, tak ada apa nama teguran ni. Adik ipar dengan abang ipar duduk tengok TV, duduk satu sofa, duduk tepuk nampak. Abang ipar pakai boxer, adik kaki keban. Abah tepuk tak jatuh kentola ke apa, jatuh kentola aku tak tahu. Raya penat kita puasa. Jadi tolong jaga nah, jangan duk bersentuh laki perempuan yang bukan mahram. Kita raya pi raya rumah orang, lambat orang suruh tangan kita pun gatal gedik nak sambut. Tak boleh. Tengok orang yang boleh sentuh tak apa, yang tak boleh sentuh jangan sentuh. Tapi ustaz, mak menakan saya lah ustaz. Dia yang nak salam ke? Tak payah salam lah, tunduklah aku tu. Selamat raya maklum. Sudah ah. Tak dia suruh juga nak salam. Gatal-gatal gedik ustaz. Saya tak sambut lagi, nampak orang ajak. Itu nak buat apa mana ustaz? Jawab dia ada dua kaedah nak mengelak untuk salam dengan orang yang bukan mahram. Sebab yang pertama, kalau dia suar juga tangan nak salam, kita habak maklum, saya dengan maklum bukan mahram. Kalau Pak Long mati, saya boleh nikah dengan maklum. Oh, tak boleh sentuh. Ambil, takkan nak nikah dengan maklum. Ha, salam cepat raya ni. Tak boleh maklum. Salam cepat. Nak buat apa mana? Ambil jari, korek tak hidup. Amal salam. Korbat dia tak mahu lah. Tak sungguh, try buat kat saya. Tapi saya tak try lagi lah. Tapi duk anggap memang tak ada kan. Memang takkan salam ni. Dia kata tu dia pengotok, dia nak menekan. Sampai sudah, bila-bila pun dia tak salam. Tuan-tuan buat lah, asalkan selamat. Nah, jadi tuan-tuan muslimat, bab aurat, bab ikhtilat, bab bersentuh dengan bukan mahram, tolong jaga. Tak kira hang siapa, hang ketua jabatan, hang pengarah, timbalan pengarah, menteri, dan menteri, tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, bodoh piak. Itu je lah. Nah, jadi ingat tuan-tuan, kita nak mati, kita nak hidup di dunia yang kedua ni, dunia akhirat. Semua nak kena tanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka kita buatlah sehabis baik, seelok mungkin, insya-Allah mudah-mudahan Allah redha ke atas kita bersama-sama. Jadi saya cukup sekadar itu dulu tuan-tuan muslimin muslimat. Dan yang terakhir, saya nak maklum bahawasanya saya ada bawa tabung untuk kutipan dana untuk membina sebuah surau di Sungai Layak, Sungai Petani itulah. Saya ada beli sebidang tanah untuk saya bina surau. Kos dia lebih kurang RM250,000. Surau untuk saya buat kuliah pengajian Fardu'in setiap pagi. Saya dan adik-adik saya lah, kami akan bergilak-gilak mengajar kitab Tauhid, kitab Pekah dan kitab Tasawuf untuk orang-orang kampung kat situ. Bukan sekolah lah, tapi pusat pengajian Fardu'in insyaAllah. Ada tabung di belakang sana, belah perempuan, tabung kala biru, dia tulis pusat dakwah Darul Murtada. Belah laki ni tabung kala pink, insyaAllah. Nah, siapa yang berhajat nak menyumbang, nak infak, nak wakaf, nak sedekah, nak bagi duit syubah dan sebagainya, kita sangat alu-alukan insyaAllah mudah-mudahan. Jadi kadang ni dulu tazkirah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, lorongkan jalan kebaikan untuk kita sama-sama berubah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Mohon ampun dan maaf jika sekiranya ada yang kasar terasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.